jasad makam tersebut berhasil ditemukan oleh penyidik, dan juga orang yang melakukan pembongkaran tersebut juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 6 orang. Adapun 3 jasad lain sampai saat ini masih dalam tahap pencarian oleh penyidik Polres Parepare. Ini teman-teman dari Dela menggali itu, dan hasilnya mayatnya sudah tidak ada. Lubangnya ada, petinya ada. Jadi jumlah totalnya itu yang hari ini dilidik oleh teman-teman Polres berjumlah 7. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.